Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Dunia 10 bersama saya, Atif Eza. Calon dan bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump cedera selepas menjadi sasaran tembakan ketika perhimpunan di Pennsylvania. Trump sebelum itu sedang berucap di hadapan orang awam sebelum memegang sebelah muka ketika bunyi mirip tembakan kedengaran pada perhimpunan tersebut. Bekas pemimpin berusia 78 tahun menundukkan diri sebelum dilindungi oleh ejen-ejen perkhidmatan rahsia di atas pentas. Trump dilihat berdarah di bahagian telinga kanan semasa dipindahkan dari pentas menuju ke kenderaan. Kenyataan jurucakap memaklumkan taikun perniagaan berusia 78 tahun itu dilaporkan stabil selepas menerima rawatan. Sementara itu, pihak kuasa mengesahkan telah menembak mati dua individu termasuk seorang yang disyaki sebagai dalang tembakan. Dalam pada itu, Presiden Amerika Joe Biden mengutuk insiden serangan terhadap Trump. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Pemimpin berusia 81 tahun ini juga berharap dapat berhubung dengan lawan Republikan secepat mungkin. Sekurang-kurangnya 8 mayat ditemui di sebuah kuari dekat Mukuru ketika ketegangan berterusan berikutan protes anti-kerajaan bulan lepas. Penemuan itu susulan laporan Amnesty International bahawa mayat seorang penunjuk perasaan yang hilang ketika demonstrasi ditemukan di kuari lain di luar Nairobi. Ketua Polis Kenya, Jepet Koma juga telah meletak jawatan pada Jumaat berikutan kritikan hebat terhadap tindakan pegawai ketika protes berkenaan sehingga mengakibatkan 39 individu terbunuh. Pejabat Presiden William Ruto mengumumkan peletakan jawatan Koma dan melantik timbalannya, Douglas Kanja, sebagai pemangku Ketua Polis. Dalam pada itu, aktivis menuduh polis menggunakan kekerasan yang berlebihan dan menculik berpuluh-puluh orang dalam cubaan untuk menghalang protes. Ruto kesal dengan penculikan yang dilaporkan itu dan akan mengambil tindakan terhadap pegawai terlibat. Sekurang-kurangnya 90 lagi rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim yang menyiasatkan kawasan perlindungan selamat di Al-Mawasi. Kementerian Kesihatan di Gaza melaporkan separuh daripada yang maut adalah wanita dan kanak-kanak, manakala 300 yang lain cedera dengan kebanyakannya kritikal. Dalam pada itu, Jordan dan Mesir mengutuk serangan udara Zionis di kawasan Al-Mawasi. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar Jordan berkata sasaran di kemah yang menempatkan penduduk dipindahkan itu tidak sepatutnya berlaku. Jordan turut menyeru masyarakat antarabangsa untuk mengambil tindakan segera bagi memastikan perlindungan berkesan untuk rakyat Palestin dan organisasi bantuan perubatan tempatan. Pakistan dan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF mencapai persetujuan berhubung program pinjaman baharu bernilai $7 bilion dengan tempoh pinjaman selama 37 bulan. Ia bertujuan menstabilkan negara itu yang kini berdepan krisis ekonomi. IMF berkata program kemudahan dana lanjutan baharu itu tertakluk kepada kelulusan lembaga eksekutifnya. Selain perlu mendapat jaminan pembiayaan daripada sekutu Pakistan termasuk Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan China. Pakistan dibelenggu krisis ekonomi berpanjangan dan terpaksa bergantung kepada dana IMF sebanyak 22 kali sejak 1958. Merupakan negara penghutang kelima terbesar IMF dengan pinjaman keseluruhan $6.28 bilion setakat 11 Julai. Biro Cuaca Filipina mengeluarkan amaran La Nina. 70% fenomena cuaca itu dijangka bermula pada Ogos dan berkemungkinan berterusan sehingga suku pertama tahun depan. Dalam nasihat yang dikeluarkan, pemantauan iklim menunjukkan penyejukan lanjut suhu permukaan laut merentasi pusat dan timur khatulistiwa Pasifik. Ia memberi amaran negara ini berada pada risiko tinggi aktiviti olakan yang meningkat dan berlakunya siklon tropika. Keadaan boleh menyebabkan hujan melebihi tahap normal di beberapa bahagian negara dalam bulan-bulan akan datang. Biro itu turut memberi amaran mengenai potensi kesan buruk termasuk banjir dan tanah runtuh di kawasan terdedah dengan pelbagai magnitud. Sekian Dunia 10 dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasir Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.